Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel YouTube Garda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Pandemi COVID-19 telah mengubah kehidupan masyarakat Indonesia. Pandemi ini telah mengubah perilaku individu, keluarga, dan komunitas. Pandemi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, serta budaya. Perubahan dan dampak yang dipicu oleh pandemi adalah kenyataan baru bagi sebagian besar masyarakat. Pasuruan merupakan salah satu wilayah teritorial Kodim 0819 Pasuruan yang saat ini masuk pada status COVID-19 level 1. Namun demikian, para bintara pembina desa atau Babinsa terus berjibaku dalam percepatan penanganan COVID-19. Salah satu percepatan penanganan tersebut diantaranya melaksanakan operasi masker dan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selain menghimbau, para Babinsa juga membagikan masker kepada masyarakat yang melintas di jalan raya secara gratis. Pada pagi hari ini akan melaksanakan ketertiban tertib dalam rangka menyelenggarakan operasi masker yang dilaksanakan di Kecamatan Gondangwetan. Bagi warga yang tidak menggunakan masker, akan kita beri masker karena untuk memutus rantai penularan virus corona. Dari Pasuruan, Tim Liputan Garda TV. Revolusi Multimedia.